Dengan Hano Karun di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua surat amalan Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35 long dah 5 kali. Niki saya ngamalang ya bahasanya insya Allah dia akan dicukupi rezekinya dari bulan Rajab yang sekarang sampai Rajab yang akan datang. Amin Allahumma. Lombok NTB. Jangan lupa like and subscribe. Karena niki dalam keadaan nah niki lebih pelik pahala belunggu belinggi datian. Sehingga ilwe rintangan. Baik niki Ustaz Jahri, alhamdulillah untung tiang dait kerja beliau kadi jendat tiang dait lagi dia. Nge, tumben tejak deriki, tumben baik jatah anda. Nge, Ustaz Fajri dini aktif. Alhamdulillah beliau kajet niki kendaitan datang deriki, mubedait kajet pelunggu pelinggi. Jadi ya, niki merupakan sesuatu ketentuan Allah yang tidak bisa diroh. La yajtami'ani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadarin. Tidak akan bisa berkumpul nenten mau berdait le antara dua belah pihak dua kelompok illa biqada'in wa qadarin kecuali dengan kadar besida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah nike iki luar-luar pelunggu-pelinggi datia adalah merupakan pilihan Allah, pilihan Allah. Namun nenten pilihan Allah nenten debau datang teriki. Allah memilih pelunggu sehingga pelunggu berjalan tiang sampai jadi teriki. Alhamdulillah. Niki termasuk raudhah walaupun marah mikirun. Niki taman surga dengan jamaah makin sampai 30 lebih jutaan. Ampun bau datang raudhah searah di Madinah ibu. Sampai datang Madinah masa ini nenten mau dokon melinggi oleh Allah saya arahnya Masjid Nabawi niki dan mau napi nenten mau jadoa antri masa elektrika napi bahasa nabi masalah sandrika ma baina baitin wa mimbari raudatun miryadil jannah barang atau tempat di antara mimbarku kanca rumahku itu adalah satu taman surga. Hadisnya sahih. Muniki berempi sahih hadisnya. Masih Nabi Basan idza marartum biryadil jannah lamun majali wa ini perkebunan atau taman surga fartau. Mentelah baik. Mentelah mampir. Mampir. Waqalu sahabat berketuan wa mauriyadul jannah ya Rasul. Sahabat berketuan mbesa tepara perkebunan surga wahai Rasulullah. Waqalu kemudian Rasulullah menjawab riyadul jannah majalisul ilmi wa fi riwayatin majalisul zikri. Perkebunan surga niki adalah tahu dengan ngaji. Tahu dengan ngaji atau riwayat lain tahu dengan sedemen zikir. Nah niki wa perkebunan surga sekalipun lagu tahu niki nenten ta antri menu masih sak bau datang dia datang. Nah, sak mendapatkan hidayah Allah maka itulah yang datang. Maka pelunggu pelinggi datiang yang mendapatkan hidayah Allah maka itulah yang merupakan pilihan Allah. Dua kali salawat masalam terhadap junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan bareng-bareng ya. So
Alhamdulillah. Belunggu peringgi dan dia masih tetap yang sehat, masih tetap yang kesempatan terdorong isi iman Islam, sehingga belunggu peringgi dan dia gemar ternyuk jelap hadir ini majelis tak majelis ta'lim. Walaupun dalam keadaanku, as-sawabu bi qadratil musyaqqah, bahasa Nabi. Pahala niki tergantung kadar kesulitan di dalam amaliyah niki tegawi. Semakin sulit arah kesulitan di dalam beribadah, maka semakin pelik ganjaran yang tetap yang sida Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang masih berembok meratur tiang sabaru. Bila kali itu berembok sejelas semalam ibu. Nggih tidak tahu nenggih pokok tua berembok. Wah, moniki ruwen niki nikmat Allah. Nikmat Allah keluwen pelunggu pelingin berembok 4,320 kali. Niki keluwen menurut napiaran penelitian para alim ulama ini untuk teliti niki lagu niki sak normal mindah sak sesak aja mungkin kurangan mungkin. Ah, mudahan berkat sehadir di majelis taklim tetap longgar sehingga napas niki berisi. Alhamdulillah berisi napas niki.
Pira lu gigin. Dah tak ketah awak. Gigin tak keluar. Pira lang dah seduh. Namolas atas, namolas bak. Bawa. Luean ompong. Sak ompong jak kurang. Sak normal. Sak biasa. Dualas atas, dualas bawah, lain-lain donaran, lain-lain fungsi. Paling dalam lain fungsi, saat juluan lain aran, paling dalam janger, keraha. Kemudian arah oleh juluan jali, jalu. Oke. Okay. Terus paling julu gigi seri. Oke. Okay. Luean sandi berdua gigi seri, wah. Oke. Fungsi gigi seri untuk memotong mau masin tiang letrike kadu ngaos tapi ini Riki ngaos tak tahu ngaos waktu gigi tinggal dua ini. Alhamdulillah Riki nikmat yang luar biasa masa terbiasa di sida Allah Subhanahu Wa Taala. Dari itulah ia tersyukuran jawab di sida Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendatangi majelis tak majelis taklim datang itu demen itu datang sengak pelunggu pelinggi detiang saya datang nabi basir nabi manin taqala ay masyian au raqiban min mahalihi ila malahil ukhra ya ta'allam al-ilmi min ulum syar'iyah ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambi sayi-sayi lampak sayi-sayi pindah langan tahu niki baik langan gedengan atau langan desin salain jok desin salain untuk nabi dia ta'allamal ilmi untuk belajar ilmi untuk belajar ilmi masyian awraqiban mau dia berjalan atau nunggang montor menumisan nabi niki tujuan dia ta'allamal ilmi min ulumis syar'iyah. Tujuan untuk belajar ilmu daripada ilmu syariah. Maka Nabi pasal Nabi ghafarallahu ma taqaddama min zambi. Zambihil saghair. Jantampunan sida-sida Allah Subhanahu wa taala langan dosa salah. Nah ini kisah sampun liwat sakodi-kodi. Qabla ayyakta ay khutwatin min khut. Senentan man jak lampak ni man jak melangkah doang wak tampunan. Niki dosa pelunggu peringgi tetiang. Alham. Nabi lagi terlangsung lah. Langsung lampak selangkah doang lebih baik daripada seribu ibadah. Kali pire langkah mak. Menurut. Kelebihan pelunggu peringgi tetiang. Nabi Aran menghadiri majelis tak majelis ta'lim. Alhamdulillah lugu pelinggih tak arak makin nenek bulan raja. Mungkin sampun terjelasan isi alim ulama para tuan guru saya sampun ngisi oleh Driki. Saya nggak nenten tiang tahu anu ika nabi jaga bahas nenek. Lek selasa-selasa sajulu kan dia telah berjanji. Lalu kumpamanya pada pembahasan tiang berarti tiang niki mengingatkan. Yeah? Ada yang bisa yang terlupa. Nabi bahasa Nabi masa hayatul ilmi bil mutola'ah. Irupna ilmu niki dengan mutola'ah. Dengan diulang namun ulang-ulangan ilmu niki nabi basen maka akan hidup lagu amun denwa ulang-ulangan jak lupa nah niki jadi oleh bulan Rajab niki bapak ibu dia sampun terkena terpara dengan syahrul maghfirah atau syahrul istighfar bulan istighfar yaitu tanjuran beristighfar oleh bulan kedua bulan Nabiaran bulan Syafat Syahrul Salawat bulan Ramadan lema yaitu para Syahrul Quran. Nah oleh bulan semakinan niki kebiasaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demen datang bulan Rajab selalu beliau niki berdoa dengan doa sebaru niki
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Nah niki iya tekadu. Alhamdulillah ibu-ibu sampun hafal dah. Nah dia tanjuran teniki. Kemudian istighfar sampai-sampai arah-arah istighfar Rajab, namun ada bulan Rajab. Sanapi basa as Rabbi firli warhamni watub alayya. Rabbi firli warhamni watub alayya. Tanjuran rukuk linggi datiang niki ngamalang itu pitong dah sekali atau 70 kali kelemak kebi kebian. Saya ngamalan iya amun bau si tamala. Nah niki amun bau pambai aden satu sugulan dengan 70 kesulitan. Aden tertumpahan 70 rahmat ditumpahkan 70 keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah niki kemudian namo tenenten bau istighfar sabaru niki tanjura kemasa istighfar dianjurkan istighfar napi istighfar sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi niki sabeluan niki Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala 'abdika wa wadika masatatu wa na'udhu bika min sarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lamun bau lamun dek nebau bau tembaca astaghfirullahalazim min kulli dhambin wa atubu ilai. Nenten bau isi saliki astaghfirullahalazim den bau maraniki astaghfirullah den bau maraniki astag astag karnya nge. Nah segera bau janiki insyaallah namiki. Kemudian nanti no setengah nih kejana rututu bulan bulan raja. Pokok sering mengingatkan. Ia cara bagi para alim ulama mengingatkan kamu nenten tahu, nenten ingat nabi bulan-bulan hak bulan-bulan daripada Islam niki pihan kita cara isi para alim ulama kesal dulu. Sak nabi niki masalah. Misal lele bulan Maulid. Mulut tu nih termulut. Misal oleh bulan Napiaran, bulan Muharram menyambut bulan Muharram. Demen datang bulan Napiaran, oleh bulan Ramadan nuzulul Quran nih. Terus umuman misal kados kena mangkir dari Isra Mi'raj pasti oleh bulan Raja ingat terjari. Nah iya cara para alim ulama walaupun harap baik sah sandek nganggu-ngangguan Isra' Mi'raj deng kanggu Maulid deng kanggu Selabu deng kanggu untundang jak laun teman nge juluan iya anu baik berkat dan cerita. Bapak ibu dia sami jamaah rahimakumullah. Jadi kemudian hal yang sangat penting juga tersuruh amalan saya terima kepada dari para guru-guru lawan guru-guru dia belum sami niki adalah tersuruh amalan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya di langit namanya Ahmad, namanya di bumi namanya Muhammad. Maka ta amalan elektrika ele akhir bulan Rajab niki le Jumat terakhir terutama sa bapak-bapak lemak niki kemben bahu masa samine dengan hanokadon di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua suruh ta amalan Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah sebanyak 35
long dah selima kali. Lagu penasib-nasiban, kembik penasib-nasiban di mak tua apal ini terlupa burung tamalan. Nggih. Ya. Ah iya endah kadang-kadang. Nah, niki saya sing amalang ya bahasana insyaallah dia akan dicukupi rezekinya dari bulan Rajab yang sekarang sampai Rajab yang akan datang. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Mutoha amalan kan niki masalah rezeki adalah urusan kesidak Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu tiang sami jamaah rahimakumullah. Jadi ele bulan Rajab niki berbagai macam kejadian-kejadian, nggih. Terutama kejadian sangat luar biasa adalah masalah Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj niki amun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala aran Isra Mi'raj. Lamun plunggu plingge datiang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala arana sembahyang. Lamun dengan ahli tariqah niki unin deparan namun menghadap kepada Allah arana tawajjuh. Aran tawajjuh. Lamun ahli hakikat niki menghadap kepada Allah arana musyahadah. Musyahadah. Pokok doh tahu kan niki. Niki juga termasuk in Rasulullah Isra Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala kadu empat perjalanan. Plunggu plinggih menghadap Allah melalui sembahyang. Karena as-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang niki mi'rajnya orang yang beriman. Kadu empat masih. Menung masih dengan sahabat tarekah, orang ahli tarekah niki menghadap Allah aran tawajjuh empat kadun masih. Orang hakikat begitu pula menghadap Allah namanya musyahadah memakai empat perjalanan. Jadi amun kadu empat insyaallah ndek nepinca. Nah niki. Nabi sempat sakatun sebaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertama kadupura. Kadupura langan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah niki kadupura perjalanan pura pire alam liwatan sebaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telu alam. Telu'ah alam. Pertama alam nasur. Kedua alam malakut. Ketelu alam lahut. Aneh. Tira alam liwatan si Rasulullah Isra Mi'raj taratel. Pertama alam nasur. Nah ada yang ada terbriak muni pokoknya. Esat yang lelah laun. Tapi yang pelunggu muni ada dedai tendah kak. Nah, yang sebut dulu alam yang dilewatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kensa Isra Mi'raj telu'a. Pertama alam nasud. Kedua alam malakut. Ketelu alam lahut. Alam nasud niki alam manusia. Alam malakut niki alam malae. Alam lahut niki alam ketuhan. Ketuhanan. Nah, langan Masjidil Haram jak Masjidil Aqsa niki lamun perjalanan naik jak anuni tujulu sebagian riwayat telu bulanan. Namo kadu onte bau jelapan sekar dua bulanan. Mendarat ngontor lain dengan. Nah niki, niki lagu dalam jangka semendak. Telu alam doang, telu jam selesai riwayat. Selesai. Berembing tanya terima isi akal. Nabi sih terima iman. Wajib te iman, wajib te imanin, wajib te imanin. Nah nika.
Hanya ambo terima si akal mustahil lalu. Tapi kalau iman ya bisa jadi. Maramis karena Nabi Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassami'ul basir. Allah. Allah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Jadi menjalankan hambanya, beliau dijalankan. Nenten yasaro tapi asro dijalankan, perjalanan si bagi sida Allah Subhanahu niki kemele Allah Taala. Mara bisa punggo bringi makir. Beli buluan mara baru niki buluan sedak. Biasa namole buluan niki arak tedes bi. Iya kan biasa. Nah, misal berkat, misal ke lagu kak. Berkat, misal nih, misal dedek dimandi tertun dek kembi-kembi. Jauh misal jauh ubah, beka jauh tiang niki. Namun tiang selu sejam apa datang Riki. Datang Riki sejam. Memangkin datang Riki sugun, misal niki tedes niki kak. Sugul tedes niki bedain kaya tedes tu balik peketuan bewah melangan tu semparu napiara. Nah semparu bedain kaya tedes menemem dasan gundul perbatasan Lombok Barat Lombok Tengah. Nge. Nah napiong kan tedes bewah melangan aku langan semparu jelah semparu ni. Piram nampak one wah sejam. Sejam untuk kedatang ti. Nabi ongkat oleh itu kan kejauhan separu datang menemel. Nabi ongkat tedes oleh itu ongkat tedes lagu lekak lo tunggak enak. Mas kamu kocek. Tedes pelampak dengan separu datang ti piram jadi datang ti menu. Lakukan itu lampak. Ya terlampak, ya terberkat menungisa, datang netu mulin, anda lampak ya di bau seno sampir jelo apa yang datang tu. Nah ini secara amon teh secara anu niki ya te napi kaji masalah asronya, masalah asro. Namu masalah subhana kembe napung kadu subhana adalah niki teparang kalimah ta'ajjub. Dalam riwayat lain arana kalimah tanzih. Ta'ajjub artinya kalimah mengherankan. Setiap dalam agama sesuatu yang mengherankan tak anjuran pelunggu-pelinggi dia mengucapkan subhanallah. Lagu arah lagu. Sesuatu yang mengherankan yang tidak menunjukkan kepada perbuatan maksiat. Misal bajak menu jauh dia misal ada cara itu bawa mancing misal le sedin telabah misal ke lagu kan mau datang itu telabah dain cewek mandi menu misal belondan bahasa itu kelombas. Iya tak baca subhanallah walhamdulillah. Salah baca. Astaghfirullah baca. Dan subhanallah. Astaghfirullah. Mu astaghfirullah mu langsung emos lagu. Nene astaghfirullahalazim min kulli dzambin wa tubu ilaihi la haula wa la quwwata illa billah. Oh, baca bersama. Engge seren mecah. Nah, salah. Engge. Lagu amun misal sekali dengar atau pengengo sekali nundek mau dosa. Pahala atau mau rezeki. Nazrul ula laka wa nazrul sami zambun. Pandangan pertama itu adalah rizkimu atau pahalamu. Pandangan kedua itu adalah dosa. Nu masa dimaknina masa mende sengaja dek kembi-kembi. Dek sengaja. Namun sengaja jauh liaran barang sengaja. Ini kita ajuk.
subhananiki tak tajuk. Nah, kemudian tansih adalah pembersih. Nah niki, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senen tan man berangkat menghadap, sengaja menghadap Allah subhanahu, tentu jak kambe tak bersih julu. Sebagian ulama memperdapat bahwa Rasulullah 4 kali untuk operasi. Pertama di waktu umuran 6 tahun, kedua di waktu berumur 10 tahun, ketelu di waktu beliau niki jatah isrok mi'rajan, dan di waktu menerima wahyu yang pertama. Kemudian pun terpersi ada yang seandek tak ajub laun masih, ada yang seandek nak heran namun macam-macam pendait nalilangan. Sehingga macam-macam pendait baginda Rasulullah sallallahu alaihi, macam-macam pendaitna, pendaitna dalam Isra si nyontoan pegawian, pegawian salah kena. Macam-macam dait baginda Rasul lek waktu Isra mi malaikat Jibril jok mbejok neraka keluin si keingat adalah dengan nina andek dengan nina saniki jok satu tutunu santik lagi ramili ngaji genem-genem no. Dengan ngaji ini nerawasa laun separuh ndek milih masa ini ya mudik milih muteduk bay tuh lagu tau namanya trikin yang tenara banyak majelis, makin selesai dia niki langsung majelis selesai balik niki ngante. Nah, selesai maghrib niki le balik majelis dia yang potong ngaji. Nah, kempen saya nggak lamun rapat niki bagi dengan samalas niki jauh. Qaribun alal kaslani fahuwa ba'idun wal ba'idun alal muttaqi fahuwa qaribun. Rapat bagi dengan sah malas dia pada hidayah dan mulai terjun angan jangan mengaji nu jauh kan yang nyelontak bau datang majlis dembau bau datang tu niki lagu lamun nabiaran lamun sah betul betul mutaki aten niki genem terjun dekat jok senang di dalam majlis taklim dan menikmati ilmu menikmati daripada nabiaran surah-surah para tuan guru niki jauh dari majlis taklim niki wahwa qarib rapat niki marah Ustaz Jahri jauh langan rapat membentuk majlis taklim beliau hadir luar biasa. Beliau-beliau niki Ustaz Jahri Ustaz Majri niki adalah penyambung dakwahnya para alim mula para alim ulama. Niki juga termasuk dakwah ibu-ibu dia. Nek napa para tuan guru sabar dakwah, doa dia tebar dakwah. Pelunggung satenya ba satenya batur teh ngaji teh. Nah, itu juga termasuk dakwah. Nenten napi sekedar orang-orang atau para alim ulama yang berdakwah itu dikatakan dakwah. Nah niki. Kemudian napi ada sande Nabi aran bengak baginda Rasul sangat macam-macam pendait. Dan suatu seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dait sopo dengan keramak-keramak muan, keramak muan hancur Malik badari, Malik kesolah, hancur Malik kesolah, hancur Malik kesolah terus menerus maranike. Bekatuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab Malaikat Jibril, Nabi gerangan ya Malaikat Jibril. Oh iya wa gambaran umat dan kaji sakirang pelengek batur. Na'udzubillahi min. Kembe napa bagus lengi anon badal nahum bi juludun ghairah basan manik dasana manik disida Allah Subhanahu wa taala. Aku ganti dia itu dengan kulit-kulit yang lain liyazuqul azab, ada yang tahu rasen azab siksaan kudu. Auzubillahi min zalim. Arasa daitu sopok dengan nina. Ana iya dengan da anu serius sebagai datang sallallahu alaihi wasallam. Nabi basa daitu sopok dengan
tergantung buah dada Nabi Udin Teparang. Enggak susu nulane. Enggak tergantung nanti tergantung gimana tergantung rusak. Ampun tep Nabi ada terpanggangan api tep nyalaan api lah ngapok mendidih lah dia. Kembek niki ketuanan si Rasulullah Nabi gerangan ya Rasulullah malaikat Jibril makan marani ke yoro gambaran umat degaji sandenua sanebeng dengan kanak lusu beng kanak lusu denua izin sema Nabi lagi kanak nua semet. Di darat tanah wasemen ke? Tak kau tetap mana niki? Saya nggak ditanahkan. Enggak, ini terpengkah bahasa. Amun kanak niki wan wali datu yurdina, awalaina kamilin. Amun saat anak niki, amun waktu penyusu 2 tahun sempurna 2 tahun tepung tengkahan, kesapi, mu bapak antutolin tendengan. Bawa tuan guru bilu-bilu lintang dengan masih ada ini enara mempah nge nah niki ndak tak nah misal kembian ampun maraniki perlu dizen misal kanak misal nyusu misalkan maraniki ada yang sanda anjari saudara susu tewangan laun maraniki kecepisaan dengan jadi burung mbak, ndek burung bau merari sehingga menjadi saudara susu susuan, maka belaku julu pada mermen, nih kak beang nyusu, alo dendek, wah aku main ungin dah ini sebuah seketika langan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seriun sebuah dengan pantau kotak hancur, pantau kotak hancur lebur, malik berubah merasa mula, malik berubah merasa mula. Lagu Nabi niki, nikilah gambaran bahasan ketuaan oleh malaikat Jibril bahwa umat degaji sak malas tulas sembahyang subuh. Sekadu setan, enggak ya wah. Lagu ada besar pegasu-gasu nak menukar. Ah, kembali aku jadi poh kesembahyang masih kegirang nipu unin misa. Ya sembahyang ada disangkah ni. Aku mas ipoh kemaya di kesemal sembahyang kirang kenginam berem unin. Ada balik mula di kesemal kenginam berem di kesinam di kesemal bawa saya nggak kesal sembah. Ini balik kalau kita. Nani kimul ada san aku gira ke kembe gira ke ngintip pun ini sa dek sembal sembahyang ini balik dek sembal ngintip si kesagirang sembahyang ada satan ha anil fahsya iwal muka dengan sebab sembahyang niki bau pencegah pegawaian keji dan muka dendek semakin tanu semakin neten sembahyang na'udzubillahi min na'udzubillahi min zalim. Sengaja cara Allah Ta'ala undang pelunggu pelinggi dan tiang. Arah cara Allah Ta'ala undang pelunggu pelinggi dan tiang melalui Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi niki haji dan umrah. Haji dan umrah. Arah kalian malah Allah Subhanahu Wa Ta'ala undang pelunggu pelinggi dan tiang melalui muazzin. Azan. Undang pelunggu pelinggi dan tiang. Ada sakabi, ada sadak datang. Merbot macam kata agor, wah nakol Mekah, wah agor Madinah, wah nakol Semparu, tidak, aku tidak, belum bisa. Lagu itu lagu. Ale itu alhamdulillah, amun subuh ja patsap telusap ja arah, sap pernah, sap peni, sap rudin, sap sap doa, enggih. Saya kebanyakan laun kadang-kadang nggih. Mia Nabi arah masjid niki ibaratan marah ibarat dengan pihak kerombatan. Kerombatan cara balik. Nggih, kerombatan niki. Nabi kerombatan mu dengan pihak kerombatan duwe kancil. Arasa serek ke tereh, daros tereh, demak benang, pihak macam-macam tusa. Dan niki jari, dimeluah jari dan arah bani tahu. Nggih. Ini harap beritahu. Kembali, iya wah, simbit nunik.
masjid menu masih diminta cor luwe kancil gotong royong ngelester segala macam tecet di menu asola meling di darah kutitai ada yang sanentan marani ada yang sanentan marani ke innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, niki manik disidak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu tiasami jemaah rahimakumullah. Ya, apa tak? Subhanah disucikan disidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tiang pelunggu sami berambil masih ada kesucian. Ada kesucian masih pelunggu pelinggi ada dia. Sehingga demen dia sembahyang. Niki demen dia sembahyang suci tejulu. Nabi situ suci wudu julu. Yang pada dalam kitab niki kaidah usul fikih mengatakan at-tahliyah muqaddamatun 'ala al-tahliyah. Kesucian bersih dulu lebih dahulu ampo tejak menghias diri. Misal tejak bangkat nani, misal te wah tejak bangkat. Ampo te lowo, ampo te ngomong pasti terawo. Amun tu harap kepetule, ampo te kadu takong solah-solah dimanjaji 2 juta demi ida. Lu kurang bersih diri itu julu pandi diri julu bersih-bersih baru tekadu tangkoh baru terhias di baru terhias diri baru mai menu masih misal yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bersih diri itu julu bagusan diri itu julu atin tebenu aden sakabe aden sak bagus idap menghadap jap kepada Allah Subhanahu aniki tahliyah tahalli 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 tajalli tahalli niki adalah wudu tahalli niki adalah sembahyang tajalli niki salam aniki telun masah niki. Nah pegawian sembahyang niki sejauh si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah amun sembahyang luwe nara pira waktu 5 waktu. Dah kelihatan lo sini deh tiang lo. Enggak. Tak kait-kaitan dengan Isra dengan sembah. Sehingga oleh-oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niki kalau Isra Mi'raj sembah sembahyang. Mula sekat rakaat. Untung buk kurang. Ada kata sekat rakaat. Dia temau pengantenan. Baru-baru dia bertadah-tadah ngebah. Baru-baru dia bertadah-tadah ngebah. Dia bau jari. Salimu niki doa ini telali kadang-kadang ye. Ini telali. Lema sarajin ngati lema to izaka na yaumul qiyamah. Lamun datang jelo kiamat ya juukumun yang datang sepo kaum hujuhum kal kawagib mukanya seperti bintang mara bintang ruwet teketuan isi malaikat ma amal tumpit dunia apa pegawaian layak oleh dunia. Nabi Basan kola ia berkata ana nahnu natawadda iza samitul azam nahnu natatau ana tu nahnu yastajilu ilal gusli ilal tuhuri demen kedengah azan mu kenyerepek lalu bersuci yaitu berwudu. Allahu akbar Allahu akbar iku pun terus kemudian meninggalkan kesibukan sak lain. Nah iya sak bersinar mara nabi mara bin wa qaumun wujuhum kal qamari sopo sopo kaum muun mara bulan. Ketuan si malaikat mafa'antum bid dunya apa pegawaian lain toleh dunia nah nu natawadda qabla al azan aku ja wudu di man azan nu merbuat nu wasau wudu siapan tahu ke waktu kan 5 menit ni azan ni pun wudu nah ni lemak tu di dalam hari sekali ye sak muen mara ruen bu bula amin Allah. Wa qaumun wujuhum kasamsi sopo kaum lemak muen marak jelu kalah sak bintang kalah sak bulan la ilah keselak malaikat isin
ketuan masih mafa'altum fid dunya napi mape pegawian lain masih tolik di dunia nahnu nasma'ul adhan fil masjid ini. Aku jatuh di masjid tu kedengar azan ini. Langsung tu masjid tahu ini merbot jagain atau di mana merbot kan taru datang masjid misa. Nah untuk napi untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah namun bau niki. Bire pegawaian sembahyang niki. No. Tunas deh, ya ada setahun kan. Sembahyang arak lima waktu. Lima waktu. Tapi yang keupak masih niki salima waktu niki. Tersyukuri setiap lima waktu. Zohor, asar, maghrib, isya, subuh. Zohor pira rakaat dina? Empat. Maghrib lain ingat. Zohor empat rakaat. Zohor niki napi artin. Zohor wahuni terus kan? Zohor artinya nyatu. Nyatu. Kelihatan. Zohor nyatu. Zohor yuzahiru zohoran dan seterusnya. Pokok nyatu artin. Pedas. Amun taklo oleh awak pelunggu pelinggi dan tiang napi niki dua penentang dua kentor. Inyate kembe nampun nyate. Apapun si deserioan napi pun si dedengah niki pasti nyate si dedengah. Nate si deserio serioan. Walaupun misal detuahman dengahan misal sopo batur ndek terdengar ada suara lagu engat berarti nyata kita tanda teyu atau ndek tengah lagu dengar tengok tanda kenal teke suara oh iya kat Ustaz Jahri menu kenal teke soal oh iya renokat Ustaz Bajri tanda sehingga iya nyata tadi kimpat roka empat rakaat menunjukkan searah oleh awak pelunggung niki arah empat arah setebaran dua telinga dua dua mata asar asar niki al muasyarah artinya harus berbarengan napi satalo oleh awak pelunggung pelinggi dan tiang arah empat asingnya empat rakaat empat rakaat napi seempat rakaat niki tunjuk menunjukkan kepada awak pelunggung pelinggi arah dua naik dua nak dua ime dua nak oleh tujuh jam dua ibu dua nak kemben apa nak muasyarah kemben harus berbarengan sehingga harus berbarengan naik kancing ibu misal temele lalu belanja jok toko dan ini ngeluyu ibu terdoa jok terike harus meriok kancing nak lalu beli sepatu kalau kamu bayar sepatu masih aku dek kebutuh hulin ibu misal tak bisa menukernya pada muasyarah nanti kita menunjukkan dan itu yang kita syukuri. Jauh kesidak Allah subhanahu wa ta'ala. Terbisu iman terbisu. Bahkan lewat waktu terbisu iman pun arah okat terbisu. Nah niki Allahumma inna na'udzubika min jami'il ma'asil yadi. Ya Allah hindarilah daripada semua kemaksiatan yang dilakukan oleh tangan tanganku. Nu sendek leman kembe senenten man tewudu. Ada doa sebelum wudu, arak senyikin tu wudu, arak sah setelah wudu, arak sah napiran sunat senyikin teman wudu, arak sah sunat yang kentu wudu, arak sah sunat setelah wudu, arak sunat senyikin teman sembahyang, arak sah sunat senyikin sembahyang, arak sah sunat setelah sembahyang. Lagu makin jauh lalu, niki dulu lanjutan ya. Ada yang saling dilindi burung dan laun duduk. Kemudian maghrib pira rakaat? Telu apa? Telu rakaat. Telu rakaat. Telu rakaat niki niki adalah asa. Napi arana adalah syarat. Niki serap serap menunjukkan kepada sebagian ulama nafas. Maka nafas ini menunjukkan kepada dua lubang hidung sekit biwe. Kembe sengak iya langan sugul a angin. Lamun tanya selama bau untuk bernapas langan bi biwe biwe huni nanti triki oleh nggih padu kejadian masih biwe huni nggih saya nggak lain desa ini lain masih kan lima nemi yang jak babak kan nggih lamun lepak hutan todoh
Nggih. Ara jauh ledri ke KLU cucok. Nggih guru tiang wan kena bira napi sih. Mau ngajar pengajian nele KLU. Nggih, nganjang dan tuan guru isin. Ada sepedas ron cucok deun. Tuan guru kenona. Nganjang wayah diti, dengan nganjang Nabi Basen. Pedas seruan cucok dia, pedas ini. Seren kena pedas. Ayo tulakan si wayah niki Nabi Basen. Menuh Basen, pedas seruan cucok-cucok deh. Kan Basen niye. Namun Basen dite kan mama diwehani. Nabi kena mama, pedarah ke silin dengan kan nah, niki. Nah kemudian Isa niki adalah awal lain, awal zulal, permulaan daripada malam. Maka Allah berikan upah jok pelunggu peligi tetiang niki arah empat. Napi ledrike arah kulit, arah daging, arah tolang, arah urat, arah uat, arah kena urat, arah kena perlu sempat niki arah kulit. Arak isi atau daging, arak uat, arak toh, tolak. Namun sampah salah satu sampah ni kini tenara. Jangan misal atau pelunggu pelingi datiang. Daging nedoa dan arak kulit di depan dia enggak. Enggak. Jangan. Karena namun babak dan batu di depan dia enggak. Atau tolang-tolang buat dia arak isi. Ia terdahi itu dilangan. Enggak jerangkong hidup jari di depan dia. Perlu lengkap urat-urat dan urat isi. Arasa urat isi maksud timande beri tolang keras. Hebat babu tiang ni. Mulun peka. Tapi basen. Urat berisi di bertolak lagu kuat tu ni keras. Memang kalau sudah umur itu lebih banyak pengalaman, jadi cepat cepat mengerti, lebih cepat paham. Amin. Kemudian sah kedua, esi kelima, yakni waktu subuh. Waktu subuh lima terbang si tersida Allah Subhanahu Wa Taala ada yang lima kali terpada gawe, lima kali terpersik diri, ada yang sak napi dosa salah masih ada yang sak bis nyedi mandi baik lima kali sejelo berbekan bersih lagu nenara apa sekar lima kali enggak okay. No baik secara anu enggak subuh biar anak dua rakaat, neten yang anu niki. Cuma niki kan daparan tiang kampanye loh. Memang, memang waktu subuh harap dua. Waktu subuh, nah rakaat subuh harap dua. Ya niki subuh niki awalul fajar. Nah, permulaan fajar. Dan diberikan oleh Allah oleh awak pelunggu pelingin niki sa dua rakaat niki menunjukkan bahwa pelunggu pelingin niki arah dua le pelunggu dua lewang le bawah. Bedaan diri. Nggih, dua loang ane bawa bedaan di diri. Nah, niki selima waktu kemudian salat. Salat niki arah napiaran pegawian arah 4. Pira pegawian sembahyang? 4. Pertama berdiri betul. Berdiri betul niki panjang pang. Nggih, Bu. Panjang-panjang loang amun berdiri betul. Oke, subhanallah. Kemudian kedua ruku, pegawaian ruku. Ketelu pegawaian keempat pegawaian tokol. Tama huruf atau nama Allah, nama Rasulullah.
nama Rasulullah yang namanya Ahmad. Sehingga aran Rasulullah di dalam sembahyang Ahmad, di luar sembahyang Muhammad. Kembali nampak dalam sembahyang aran Ahmad, sehingga huruf alif niki tama nyengken tenganjang, tama nyengken tengah anjang. Kemudian setelah Ahmad, hak niki tama nyengken teru ruku pada ruwe, nyengken teru ruku. Kemudian huruf mim tama nyengken tersujud, mim pada ruwe nyengken tersu. Kemudian huruf dal, dal niki tama nyengken tertokol, baik tertokol tahiyat awal maupun di antara dua su. Setokol pada ruwe kancet dal. Ia jadi Ahmad. Nah niki tama anasir pelunggu pelinggi datiang, napi anasir unsur kejadian pelunggu pelinggi niki arah api, arah angin, arah air, arah tanah. Arah api, angin, air, tak? Arah api, angin, air, tanah. Nah niki api niki tama nyengken sangang nganjang, sangang milen nganjang bayi api. Yang nganjang doang api. Oke. Amun dek kira sembahyangan api, dek kira nganjang sembahyang, maka api celap nepanas. Maka api menunjukkan pada awak pelunggu pelinggir niki adalah kentok. Kembali kentok, sehingga nempau pelihau kata dengah mulai tersinggung. Panas terusan, ge. Niki kentok. Ge. Murat tersing, murat tersinggung. Nah, kemudian angin, angin niki tama le nyengken teru ruku, tama le awak pelunggu pelinggi de tiang niki adalah hidung, sehingga ia melalui napas. Kemudian air, air niki tama ele penentang, penang mada atau penentang. Kembet sehingga dengan penentang niki pelunggu pelinggih bisa mengeluarkan air kebahagiaan maupun air kesedihan, air kesedihan. Senang masa ini tenangis nge, senang itu misalnya nge, senang terharu berbahasa anu niki kan. Misal biji jari pelunggu pelinggih dan tiang sawi sudah, wisuda TK doan wah senang. Apalagi S1, S2, S3, S-Teler. Misalkan senang, nangis jisi senang. Nah, air kesedihan. Ya, tebilin misal. Iya, tebilin. Wah, tebilin mati. Apalagi tebilin si Brian. Gimana bajang, gimana. Ini nangis. Karena sedih. Kemudian, tanah. Karena niki jok awak. Awak niki berbentang temandi. Waktu sugul misal buseng-buseng pertama malik terleka pertosok indagian aniki tanah aniki ruwet satama ini awak pelunggu pelinggi dia dia aniki saya kena pada mutama sifat Allah subhanahu wa ta'ala si 20 mutama aniki ilmu masih kan bila satama yang kena senganjang 5 Mbesa lima wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu qiyamuhu binafsihi lima tama nyengken tenganjang. Terus lima teruku tama sifat Allah 6 sama basar kalam samiun basirun mut mutakalimun. Wah bila jarin solas. Terus nyengken tesak sujud tama sifat Allah ledrika 4 Qadirun, Muridun, Alimun, Hayyun. Nah niki. Kemudian elenya ganda tokol tama sifat Allah. Pira kali pira jari? Kali 5. Napi salima. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, wahdaniyat. Sama wah none. Nah, jadi dia kan pertama si ulama usul. Ada sakambe baik ilmu fikihnya masuk, ilmu usulnya masuk, ilmu tasawufnya pun masuk. Ada sak mantep le dalam tersembah. Ada sak mantep le dalam sembahyang niki. Ndak sekedar sembahyang sembahyang ha. Nggih. Ada sak betul-betul dalam sembahyang.
ada kemben saya ngantai terbani gak maja tinggalan sembahyang niki lah mot ya betul-betul nanti angin saya ngak sembahyang niki jak pelihara pelugo pelinggir lema di dalam kubur apa kan sembahyang niki hafaztahu kama hafaztana ya Allah pelihara ya saya sepelihara aku nulai berempin kan pelihara aku pelihara ya dengan sekirang sembahyang lu sebagaimana ia memelihara aku di dalam kubur terpelihara di dalam alam akhirat dia terpelihara dalam kubur niki masya Allah ia tersiksa oleh terike lamun lengi amal ibadah dan anak kena dua bada anak jari niki lamun jadil kena tau tegak kadu nah niki solah amalia dan insya Allah jatuh mau sabagus Nabi bahasa dalam kitab anu niki sering tiang sampai di ponggong waktu niki dalam kubur selaput na terima siksa lamuna beramal jahat di dunia lamuna beramal soleh di dunia nikmat kubur terima na senantiasa bila awak mulai pertimbangan sopo-sopo de arah bau ketinggalan saya jua amal bagus neberadan dalam surga dunia ia doa jata andalan pelunggu pelinggi nuntut menolong pelunggu pelinggi di dia namun dari tenara ilmu kaji amal je aneh bang nggih tapi jata andalan diri temisa amun misal sehingga amun temati amun basir sayyidina ali karamallahu wa jalla annasu yamun fa iza matu intabahu manusia nu ya tinduk sebenarnya ya ngimpi Faiza matu intabahu lewaktu dia mati ia sebenar-benar tawan sadar munane misal dia nyeget ngimpi ceramah penuh ia senang anis senari adengan sasuge ngimpi suge dengan samiskin ngimpi miskin lagu paling tidak misal dengan sasuge mau ngimpi suge lema oleh dalam kubur miskin si aman maka dia juga akan mendapatkan kemiskinan yang luar biasa ini laun ben miskin oleh dunia ben miskin oleh alamku wah miskin dek milih malik sembahyang wah miskin dek milih malik ngaji na'udzubillahi min zalik mudah-mudahan dengan sebab kita mengaji kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekayaan yang zahir zahir batin amin Allahumma amin Allahumma amin tebak kekayaan zahir ara isi bersedekah ara tetelon oleh baru oleh napi ya de peles menu misal ka amun iki peles molahan misal peles telon misal ga peles telon iki ka ne kemoda amun ara le pondok tadi ke jamaah ye itlanting ta namun iki ara kota ama peles telon seket telon ungge mukewah pede bendahara bendahara pelai bendahara pondok kune kemben jak kebait anu peleh tak peleh seketelo ngene
payu terbeda. Buka-bukaan tersampun terbaita. Nabi Aran ansur pertama seban. Marara 2000 payu. Nah iya, amun pelunggu pelinggi mungkin ada adik abeka tima anjaran ehlas mengkedong menu kemisal. Lagu samungke denara isinja anu malik semel-semelan diri. Ah iya cak malik. Pada ruwen kan, pada warna. Nah, niki adalah salah satu alat makanan lagu malon pada tersedak di malihi wa makanan lagu ilmon pada tersedak di ilmihi wa makanan lagu kuatun pada tersedak di koti. Saya berdoa harta benda sedekah, aduh harta benda. Saya berdoa ilmu, ilmu kadu sedekah. Saya berdoa kekuatan sedekah, kadu kekuatan. Harta benda yang berdoa, ilmu yang berdoa, kekuatan yang berdoa. Apa sih itu bersedekah? Kamus masih sedekah ibu. Kamus doan riri doan sedek sedekah. Ini laun wadik mede bersedekah kadu hatu nenten mede kadu ilmu nenten mede kadu kekuatan. Nyepong-nyepong diri. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min zari. Astagfirullah. Ada niki jadi ngaji niki. Mau tiang ambil kesimpulan.